terbaru, terkini, segar dan menjelaskan. This is My My Life, channel Vinya Zairo. Kita begini mencari-cari sebuah cinta hilang. Terima kasih ucapkan kepada Ana Rahina dan juga kepada Intan Mazian Mazlan, terima kasih. Kita juga ucapkan terima kasih juga kepada Afihan Hakimi yang baru bersama dengan VJ Zahidul Penolong ini, terima kasih. Itu je jejaka Nul, jejaka Nul, nama ni memang seorang jejaka ya. Nul yang kini berada di Istanbul, Turki, katanya kan Rahina kan. Terima kasih juga diucapkan kepada si Sarah. Nampak VJ Zahidul Penolong ini, terima kasih Ana Rahina. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada malam ini. Dan malam ini kita ada menjuai. Ya ke Zahidul Penolong? Kenalah siapa VJ Zahidul, okey? Pandai ambil hati. Okey, sebenarnya pada anda ya, kalau anda bersama dengan saya, mungkin anda berasa teruja katnya. Apabila perasaan cinta dimainkan dan apabila perasaan sayang diambil orang, ada juga mungkin anda teringatkan seseorang ketika anda pernah bersama dengan yang mungkin Rahina kata nak golak Zahidul lah tu. Jujur Kendul kata, eh taklah. Ana Rahina Zahidul kata kembanglah Zahidul. Amboi, Jujur Kendul kembang semacam, dia kata ini ya. Jangan pandang dalam sangat, kata Jujur Kendul. Betul. Kalau kita mengingatkan kepada seorang, perlu kita melihat dalam hatinya. Jangan kita melihat pada wajahnya sebenarnya ya. Dan namun sebenarnya kalau-kalau kita rasa kita tak ingat pada seseorang yang pernah bersama dengan kita dan juga pernah mendampingi kita, mungkin ianya memberikan kata-kata yang penuh bermakna. Jadi kepada anda yang baru saja mendengarkan di channel Media Zalu, saya mohon minta kepada anda semua, kalau boleh tolonglah like channel Media Zalu tu, tolong like sangat-sangat kat situ. Dan jika anda ada kata-kata puisi, ada kata-kata cinta, anda boleh hantarkan di VJ Zalu punya WhatsApp Media Zalu di talian 017 939 107 392 0713. Kak Intan katanya memang senyap agaknya sekarang, okay? Baiklah, Zahidul akan bacakan satu kata-kata puisi cinta yang dihantarkan oleh pendengar kita, yang dikongsikan kita. Katanya dihantar oleh seorang yang bernama Ain Yana. Abang, Ain nak minta maaf sebab terpaksa ambil keputusan menyendiri. Semua ini Ain ikutkan agar abang ada ruang untuk memikirkan pasal arah tujuan hubungan kita yang telah terjalin lepas 4 tahun. Abang, kenapa abang tergama? Abang tipu dan perbodohkan Ain. Adakah kerana alasan kita berjauhan maka semua ini terjadi? Apa salah Ain pada abang? Tak cukupkah lagi dengan pengorbanan Ain selama ini, bang? Kejujuran dan kesetiaan Ain, abang balas dengan air mata kehancuran. Fikirlah, bang, tempat Ain di sisi mungkin akan buat abang lebih tenang. Dan abang boleh berfikir, abang, jika abang dah dapat keputusan dan abang masih hargai dan sayangkan Ain, hubungilah Ain, bang, kembalikan Ain. Dan jika terpaksa, tak apa, jika abang dah tak perlukan Ain, abang tolonglah Ain. Ain reda dan pasrah. Kata-kata cinta yang dihantar oleh Ain kepada kekasihnya yang dikenal sebagai abangnya. Apa yang diharapkan agar kisah cinta ini, kisah pengembangan ini akan sentiasa tersemat di dalam jiwa hati anda semua. Kalau tidak semua, mungkin orang memikirkan bahawa apabila beliau telah hadirnya seseorang dalam hidupnya, beliau akan lebih dikatakan sempurna ataupun dikatakan
mempunyai perasaan sayang kepada seseorang. Namun kadang-kadang tiada apa yang dilakukan. Bila kadang-kadang cinta itu dilenangkan dengan air mata, perasaan sayang itu sentiasa terkuat di dalam hati seseorang. Namun dalam kita mengelapkan rasa cinta, kita akan melihat bahawa tidak akan mungkin ada sinarnya cinta itu jika ianya dipandang dengan perkara yang begitu remeh sekali. Kadang-kadang cinta ini datang dengan penuh perasaan, dan kadang-kadang cinta itu datang dengan penuh rasa rindu. Dan juga kadang-kadang cinta itu datang dengan air mata. This is my life channel Vijay Zairo. Teruskan mendengar dan menonton channel Vijay Zairo di Malang. Terbaru, terkini, segar dan terdekat. Okey, kepada anda semua, dengarkan Sebah Cinta dan Air Mata, persembahan daripada Putih Aris Lali di channel Vijay Zairo. This is my life channel Vijay Zairo.
Teruskan mendengar dan menonton channel DJ Zairo di Simalat. Terbaru terkini segar. Channel DJ Zairo. Okay, itu dia sebuah lagu. Lagu yang berjudul Cinta dan juga Ketawa Air Mata. Dan juga kepada semua para pendengar yang setia bersama dengan saya pada malam ini, kita dalam satu segmen, segmen mengungkapkan perasaan cinta dan sayang kepada orang yang kita sayang. Kita mengungkap kisah cinta, kita mengungkap kisah perasaan, perasaan apabila anda pernah dikecewakan. Kita mengungkap perasaan tak kala cinta kita dirampas oleh orang yang ketiga. Bagaimana perasaan anda sekiranya mengingatkan seseorang itu kadang-kadang membuatkan rasa cintanya, cinta itu. Tapi kalau dicarikan di mana kesan dan silapnya, takkan mungkin kita dapat melihat dunia yang penuh pencaroba ini. Kita dilahirkan dengan perasaan sebenarnya. Terima kasih dapat chat tapi tak dapat tengok, dia kata. Intan kata, nasihat dengan dia. Hai, terima kasih dijadikan kepada Tambi Duda. Terima kasih kepada Intan Mazlan. Terima kasih kepada Nur Haitam. Laku Nur tu Zairo. Zaki tu saya ke? Ya, yeah. Maaf. Maaf Haris. Haris. Kerana Ain terlalu sayangkan Abah. Kerana Ain terlalu rindukan Abah. Abah, jangan Abah ucapkan selamat tinggal pada Ain. This is my life, channel Vinja Zairo. Seindah sinar pagi, ku pancarkan cinta ini. Semoga bersinar
Zairo di Simalat. Terbaru, terkini, segar dan terjelekan. This is my life, channel Vijay Zairo. Jadi ucapkan kepada semua para pendengar dan juga penonton di channel Vijay Zairo di simbalai.com pada malam ini. Again, Zairo ucapkan ribuan terima kasih kerana kesudian anda yang terus sedia bersama dengan saya pada malam ini. Saya mohon pada maaf sekiranya ada berlakunya gangguan pada awal tadi, dan itu semua bukannya atas kehendak saya sendiri. Saya tahu kan Im boleh bagi bunga untuk Norga. Terima kasih Im kerana berikan bunga kepada Biji Zero. Im juga itulah telah pun menerima hadiah daripada Biji Zero, iaitu selai t-shirt, kerana beliau telah pun berjaya. Terima kasih Im. Dan kalau boleh, Im ketuk Nur sekali. Sweet lah Im ni kan. Im memang sweet pun. Im kata Siti salah, Im ketuk lando sekali. Sweet lah Im ni, Jezaka Nur kata. Okey, baiklah. Sekarang kita akan pergi ke luahan kata-kata. Kilan cinta ini ditulis oleh seorang wanita juga yang bernama Nurin Dania. Kisah cinta saya ini bermula semasa saya belajar di kolej. Katanya, kisah cinta saya ini bermula semasa saya belajar di kolej. Saya bertemu dengannya tanpa dirancang. Pertemuan kami mula-mula tidaklah serius dengan niat hanya bermesej saja. Tetapi sekian lama hati ini berubah saling mencintai. Tapi cinta kami ini putus di tengah jalan disebabkan keluarganya. Setelah 8 bulan berpisah tanpa kabar berita, dengan izin Allah SWT, kami dipertemukan semula. Dia mencari saya, dan dengan izin Allah jugalah kami kini telah pembegalan suami isteri dan direstui oleh kedua belah pihak. Kita hanya merancang, tetapi hanya Tuhan yang menentukan. Dia kata-kata cinta nukilan puisi yang dihantar oleh Nurin Dania. Kata-kata cinta yang dihantar, kata-kata puisi yang dihantar oleh seorang jejaka yang bernama Apex Zack. Katanya, aku masih mencari cinta yang tiada lagi kembali menyinari hidupku. Seandainya dapat aku memutar kembali waktu kita bersama, takkan aku lepas genggamanku. Akan ku pelukmu seeratnya, ku masih merindui dirimu. Sesaat aku bertemu denganmu, sesaat cinta kita akan terpendam. Akan ku izinkan, tidak akan ku izinkan untuk orang lain merampas cinta ini. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello, Intan. Hello, Intan. Hello. Ya. Apa khabar, Intan? Baik. Alhamdulillah. Intan sihat, Intan, eh? Sihat. Awak sihat ke? Saya. Sesemualah, Intan. Saya sesema. Saya bukan menangis, Intan. Oh, bukan nangis, eh? Bukan. Ya, saya bacakan saya bacakan satu puisi ni, Intan. Oh, okey. Ah. Intan, dengar tak puisi apa yang saya bacakan tadi? Dengar, tapi kurang apa, sebab line tak berapa dah clear kan. So, tak dengar sangat. Okay. Tak dapat tengok sangat. Ya ke? Okey, Intan.
Yeah. Intan, malam ni Zairul rasa Intan mesti ada puisi yang ataupun kata-kata nukilan cinta yang ada. Yes, ada kan Intan kan? Okay Intan. Intan boleh tak Zairul bacakan satu puisi ini? Eh bukan kata, ini dihantar oleh seorang pendengar, penonton kita iaitu Zairul, tak dengar lah suara awak. Hello Intan, dengar tak? Okay, dengar. Okay Intan. Zairul bacakan satu puisi ini. Bukan puisi, kata-kata ini dihantar oleh seorang Ain kepada seorang lelaki, kepada rakannya. Kemudian boleh tak Intan berikan sedikit pendapat Intan apa di sebalik cerita yang dihantar oleh pendengar kita ni? Boleh ya Intan eh? Okey, Intan dengar sekejap saja Intan eh. Luan, boleh tak dekatkan sikit apa telefon tu dengan mula awak sebab apa? Saya tak dengar apa suara awak. Okey Intan, Intan dengar eh? Ini sekarang dengar. Okey Intan, cerita dia macam ni Intan. Okey. Abang, Ain minta maaf sebab terpaksa ambil keputusan menyendiri. Semua ini Ain lakukan agar abang ada ruang untuk memikirkan pasal arah tujuan hubungan kita, bang, yang telah terjalin lebih 4 tahun. Abang, kenapa abang tergamak, tipu dan pembodohkan Ain? Adakah kerana alasan kita berjauhan maka semua ini terjadi, bang? Apa salah Ain pada abang? Tak cukupkah lagi pengorbanan Ain selama ini, bang? Kejujuran dan kesetiaan Ain, abang balas dengan air mata kehancuran. Fikirlah, bang. Tempat Ain di sisi mungkin akan buatkan abang lebih tenang dan tak boleh berfikir. Abang, jika abang dah dapat keputusan dan masih hargai dan sayangkan Ain, hubungilah Ain kembali. Tapi jika abang dah tak perlukan Ain, abang tinggalkanlah Ain. Ain reda dan pasrah. Intan? Okey. Intan faham tak apa maksud di sebalik kata-kata Ain itu? Okey, saya just nak bagi nasihat ke Ain. If katalah lelaki itu betul-betul sayang kat kita, sejauh mana pun dia berada, dia akan tetap bersama kita. Dan kiranya kalau setakat 4 tahun bercinta, saya rasa kalau dalam tempoh 4 tahun tu, kalau katalah acara dia dan kekasih dia jauh, rasanya baiklah Ain tu cari pengganti yang baru. Sebab apa, mungkin perjalanan jarak jauh ni selalunya akan menyakitkan salah satu individu yang bagi yang tak setia ataupun bagi yang tak kuat dia punya perhubungan. Betul. Rasanya kalau lelaki yang macam tu, saya rasa baiklah Ain tinggalkan dia. Maknanya lelaki tak sikit pun, dia tak tak betul-betul menghargai Ain. Mungkin Ain boleh dapat lagi lelaki yang 10 kali baik daripada lelaki tu. Betul. Betul Intan. Itu betul apa yang Intan kata itu. Itulah yang perlu dibuat keputusan. Tapi keputusan itu kadang-kadang berat Intan kan? Kadang-kadang keputusan apa yang kita buat itu, kita nak berpisah dengan seorang kita sayang, berat agaknya. Memang berat kalau katakan memang berat kadang-kadang kalau percintaan jarak jauh ni. Sebab 4 tahun kan, siapa kata kalau bagi perempuan, kalau 4 tahun tu dia bercinta dengan lelaki tu, kiranya macam dah kuat lah, betul-betul sayang tak lelaki tu. Tapi kalau lelaki tu dah macam disebabkan jauh, lelaki tu cakap dia tak boleh nak lagi dengan Ain, buat apa dia nak tunggu kan? So baik Ain je cari yang lagi baik daripada lelaki tu. Betul. Setuju kata Intan tu. Okey Intan. Malam ini apa yang Intan nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita Intan agaknya? Okey. Pasal cinta juga. Okey Intan. Cinta bukan mengajar kita kita untuk lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghina diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Jadi
cinta tu bukannya ajar kita untuk lemah. Bila kita bercinta dengan somebody tu, kita akan rasa macam bila bila kita betul-betul clear macam ni. Cinta tu bukan mengajar kita untuk lemah. Maknanya bila kita rasa lelaki kita tak nak cinta, kita akan rasa lemah, dah tak ada berbahaya, dah kita tak boleh nak hidup tanpa lelaki tu. Tapi dia akan maknanya masih lagi dia jauh, maknanya macam makin dia tinggalkan kita, maknanya dia lagi membangkitkan semangat kita untuk kita rasa lagi kuat. Cinta bukan mengajar kita untuk menghina diri. Maknanya bila orang dah tak nak, kita rasa, oh apalah kekurangan aku, apa yang aku salah, apa semua. Bukan macam tu. Tapi untuk lagi kita menggagahkan diri, membangkitkan diri kita. Betul, Ita. Lepas tu, cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. That's mean, maknanya kita bukan untuk cinta bukan untuk melemahkan, tapi membangkitkan semangat kita. Betul, Intan. Tapi bagaimana, Intan, kalau orang itu dia seperti tak, dalam hidup dia itu tak, dah tak ada bermakna lagi apabila orang cinta dia itu dengar suara Zaro. Orang itu dia rasa apa, Intan? Bagi contoh, Intan, ada di kalangan orang itu dia berasa macam tak, hidup dia tak bermakna lagi dah. Dia akan jadi down segala-galanya. Kerja dia tak boleh buat, makan dia tak nak. Kadang-kadang itu sampai bangga ada perasaan Intan rasa cinta yang macam itu. Dia memang terlalu sangat perlukan kasih sayang daripada orang tu. Tapi cinta itu bagai cinta yang macam itu. Bagaimana Intan rasa? Macam Intan cakap tu lah, cinta bukannya untuk memanggakan diri, tapi memanggakan diri, untuk menguatkan diri. Betul. Intan sekarang sedang, so, kepada semua yang bercinta, jangan rasa bila putus cinta tu, jangan rasa diri anda lemah, kerana anda akan dapat lagi 10 orang yang lebih baik daripada pasangan kita. Wow. Seperti mana yang pernah Intan alami agaknya, ya? Ya, banyak. Alhamdulillah. Kan? Awak lebih mengenali saya. Ya, disebabkan sifat Intan yang penuh kasih sayang, yang penuh manja dan selesa bersama dan dengan kawan-kawan. Apa untuk pengetahuan semua, saya rasa yang betul-betul menjadi saya itu Kak Aizah dengan awak. Dan tahu apa yang pernah jadi kat diri saya semua. Mungkin one day kita boleh share apa tentang yang pernah kita alami, kan? Okey. Okey, Intan, terima kasih di atas perkongsian itu, Intan, eh. Kerana mungkin dia ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak tahu, dan mungkin dapat sedikit ilmu daripada apa yang Intan ceritakan tadi itu. Dan saya pun dapat memahami apa yang Intan maksudkan itu, Intan, ya. Apa? Saya dapat memahami apa yang Intan maksudkan itu, dan juga dapat mendalami jiwa Intan yang sebenarnya. Okey. Intan, jaga diri Intan, ya. Okey. Jaga kesihatan. Kepada semua pendengar Biji Zairo, please support Biji Zairo. Lepas tu, kepada semua pendengar juga, yang mana yang bercinta, jangan ambil keputusan bila kita dah putus cinta, menjadikan satu kelemahan untuk diri kita. Bangkitkan diri, kuatkan semangat, cuba hidup macam biasa, cuba cari pasangan yang baik yang akan betul-betul mengenali kita. Betul, Intan. Okey, Intan. Alright. Terimalah sebuah lagu daripada Khadijah Ibrahim untuk Intan, eh. Okey, Intan. Okay. Terima kasih, Intan. Assalamualaikum. Salam. My Life Channel Vijay Zairo. Teruskan mendengar dan menonton Channel Vijay Zairo di Simalan. Baru terkini, tegar dan terjelilkan.
teruskan mendengar dan menonton channel DJ Zairo di Simalan. Baru terkini, segar dan menjelaskan. My Life, channel DJ Zairo. Okey. 10:21 minit malam. Kita berdemankan dengan seorang yang kuat makan. Yang daripada tadi tak boleh berhenti makan. Cepat makan ni. Assalamualaikum semua. Lambat sikit masuk. Tadi makan kejap. Dia makan dia kerja dia. Ni orang makan biskut ni lah. Ha? Makan biskut. Makan biskut. So hari ni segmen apa? Cinta kan? Hari ni segmen kita. Okay. Sekarang pukul 10:21 minit malam. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Farid Azim Shah. Terima kasih kepada Azim. Azim bagi gift kuning-kuning pula. Kita tak nak yang kuning-kuning. Rim, eh? Tu free rim. Ha? Gift kuning tu free. Ah, tapi dia tak masuk kan. Tiba-tiba Abang Ash keluar pula kata. Kak Intan Jejak Kenul kata, mana dia? Kak Intan, lu dah rasa dah cinta ini. Anak lain kata, eh, samalah. Falisha kata, eh, tiba-tiba Abang Ash keluar. Dari kecil sampailah ke besar, Ana pun makan biskut. Ha ha ha. Boleh pula makan biskut sama. Mungkin saya bercinta. Muzik background muzik sedih-sedih kan? Sedih-sedih. Sedih sikit. Kita makan dalam tandas ke? Fui. Suara macam macam baru buat. Apa? Suara sedih macam mana? Tak, saya sesema dah cak. Bukan sedih. Sesema. Daripada daripada semalam. Tapi Cali tengah kisah, kisah cinta pada malam ini. Ia akan diolahkan atau diceritakan oleh kami berdua. Ya. Yeah. Sama ada duka ataupun sedih. Kuat sikit asas suka. Tak dengar ke? Tak dengar. Okey. Kita akan cerita kisah cinta sama ada duka, sedih, gembira. Betul. Tapi pada awal tadi kita tetap sedih saja. Tapi Asyah sedih sambil makan biskut. Sampai biji pun nangis. Dah saya dah masuk ni, kita cerita-cerita yang best-best pula eh. Asyaf pernah dengar tak cinta biskut? Cinta sama belacan pernah dengar? Pernah dengar lagu tu? Cinta sama belacan. Mungkin mungkin ada cinta sama belacan. Ada lagu tak ada lagu. Ataupun mungkin cinta sabun mandi. Cinta itu boleh diumpamakan bagai. Dah cukup dah. Kan? Tak payah sekali lagi dah. Okey. Kepada anda semua yang mungkin mengingatkan kata-kata cinta itu dan mungkin mengingatkan kata-kata cinta dan juga perasaan, Ash macam ni, dia malam-malam biskutkan biskut kan, beli ubat ke barulah sweet, dia kata. Endol kata apa dia? Im jambu. Jambu. Okey, kita balik ke listener kita. Okey, terseram eh? Belum dia mukadimah. Okey Ashraf, kita bacakan satu nukilan puisi yang dihantar oleh Eric Slumber. Boleh dengar eh? Boleh dengar. Okey. Kata-katanya macam ni. Tak nampak. Tak payah. Awak nak sedih ni. Okey, kata-kata cintanya. Di saat hatiku berbunga mekar, kenapa kau menyirami hatiku dengan racun? Di saat hatiku terukir namamu,
kenapa kau menghilangkan diri? Aku kesepian keseorangan, dilanda duri kehidupan. Aku lemas dalam kegelapan akibat perbuatanmu yang tak menghargai. Lariklah, larikanlah dirimu dari pandangan mataku. Sesungguhnya aku tak mampu melihat dirimu bersama dengan kekasih baru. Okey, walaupun apa pun, kita ucapkan terima kasih kepada anda dan kita layan satu lagu ini. God.
Teruskan mendengar dan menonton channel DJ Zairo di Simalan. Terbaru, terkini, segar dan terjelekan. This is my life, channel DJ Zairo.